Alkia Jumat TV. Kali ini kita mau mencoba rasa yogurt Cimory. Ayo kita coba rasanya seperti apa. Rasa apa? Blueberry. Coba tunjukin. Kalau yang ini ya strawberry. Coba tunjukin. Ini. Kan kakak juga sering makan Cimory juga kan, yogurt Cimory, cuma yang di, bukan di poch kan, atau yogurt yang lain. Coba rasa yang ini, suka enggak? Kita coba, berdoa dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa yang blueberry gimana? Enak banget dari yogurt yang lain. Tapi yogurt yang lain juga kakak suka kan? Kalau mama pakai ini, yogurt ini terus dicampur sama buah-buahan lagi dan ditambahin sama Oreo. Neng gimana rasanya? Enak. 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 Ada benderanya. Ada bendera. Neng rasa apa? Strawberry. Strawberry. Kalau kakak? Blueberry. Blueberry. Padahal enaknya dicampur buah-buahan loh. Iya. Nanti coba pakai buah-buahan ya. Iya. Kalau kakak ini banyak rasanya, ada rasa yang lain. Kakak selain rasa blueberry suka rasa apa? Ini apa? Strawberry. Aku suka strawberry, blueberry sama mangga. Kalau yang lain sama anggur. Emang ada anggur ya? Yang kecil. Karena aku mah sukanya blueberry, strawberry, sama mangga. Sama dong berarti sama adik. Kan aku ada anggurnya. Emang ada rasa anggur? Rasanya nggak ada deh. Iya. Adanya yang plain. Enak kan? Segar kan? Jangan lupa dicoba teman-teman. Iya dong, dicoba. Biar sehat. Segar enggak? Itu dingin enggak? Dingin. Dingin. Itu namanya ada apa tuh? Cimory squeeze. Enak ya. Padahal kok tapi enggak terlalu asam kayak yogurt yang lain kan? Kalau yogurt yang lain kan aku suka yang lebih asam. Yang panjang kecil. Panjang kecil tuh yang mana? Di rumah ibu. Itu yang mana dek? Yang ada rasa-rasa ini. Rasa apa? Rasa yang tak pernah ada. Jadi gimana teman-teman, seru coba ya biar tahu rasanya kayak gimana. Iya. Harganya sih gimana kak? Harganya 12 ribuan. Terus bisa beli di minimarket atau supermarket ya terdekat. Ya Jogja itu supermarket kak. Ya jadi bisa dibeli dimanapun dan enak kalau lagi dingin. Emang yogurt memang dingin ya. Pasti selalu pas enak makan tapi saat dingin. Sedikit kurang cukup lah sehari segitu. Terus kan udah ditambah juga minum yakult. Coba teksturnya kayak gimana? Tuh, iya sama. Itu agak pink dikit, ini agak ungu dikit ya, agak beda dikit. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini. Dadah. Jangan lupa dicoba. Oke, cuma 12.000. Dadah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dicobain deh sama buah. Ada juga udah ya. Enak memang sama buah. Enak. Enak.